Halo guys, ketemu lagi dengan saya masih di channel Ardian Sarahmi Arno. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, satu aja pengalaman, mengubah seat belt dari manual ke otomatis. Bagaimana kelanjutannya? Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi sebelumnya untuk mobil Zebra Espace itu pasti menggunakan seat belt untuk semua mobil ya. Nah, ini biasanya seat beltnya itu masih manual, jadi nggak bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini kemarin saya modifikasi barengan sama teman satu komunitas, hasilnya seperti ini. Alat yang kita butuhkan itu cuma gerinda untuk mengapali yang di sini, cuma itu aja. Selebihnya niat. Oke. Bagaimana dalamnya ini seperti apa? Yuk kita lihat. Nah guys, ini untuk tampilan dalamnya seperti ini. Yang perlu kita akali ini sebenarnya cuma satu aja ini. Nah ini, plat ini agak naik ke atas gitu ya kemarin. Jadi kita harus papras di sini. Cuma itu aja yang perlu kita gerinda. Selebihnya sih tinggal pasang aja. Jadi sangat mudah sekali. Dan untuk harganya sendiri kemarin sekitar 200-an kalau nggak salah. Itu dua pasang ya. Satu pasang ya ini. Seat belt-nya dengan penguncinya ini kiri kanan. Jadi mudah sekali. Kita nggak perlu mengakali apa-apa, tinggal operasinya aja. Gimana? Mau ikutan mencoba? Yang masih manual bisa menggunakan ini. Pesan saya sih cuma satu ya, jangan coba-coba buka yang merah ini. Jangan coba-coba. Oke.